Selamat pagi solih-solihah ibu guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga anak-anak ibu guru semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah hari ini kita akan belajar seperti biasa, yaitu belajar tahsin dan tahfiz. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Angkat kedua tangannya, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah solih-solihah, tadi kita sudah membaca doa ya nak. Dan hari ini kita akan belajar Quran Surat At-Tariq dari ayat 15 sampai 17. Dan sebelum kita belajar, harapan ibu guru setelah anak ibu guru menyaksikan videonya, anak-anak mampu membaca atau melafazkan dan menghafal Quran Surat At-Tariq dari ayat 15 sampai 17. Yuk kita sebelum belajar murojaah terlebih dahulu ya nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatir raj'. Wal-ardi dzaatis shad'. Innahu laqawlun fasl. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. Baiklah, sekarang kita akan belajar tahfiz Quran Surat At-Tariq ayat 15-17. Yuk, disimak ya nak, dan diperhatikan. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Baiklah solih-solihah, sekarang kita masuk ke pelajaran tahsin, yaitu Quran Surat At-Tariq dari ayat 15-17. Yuk disimak ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا. Nah pada bacaan in itu cara membacanya ditekan, dan selanjutnya pada bacaan yakidu nakaida, nah itu sedikit dipanjangkan ya nak, yang ibu guru garis bawahi berwarna merah. Selanjutnya, wa akidu kaida, wa akidu kaida. Pada bacaan wa akidu kaida, nah yang ibu guru garis bawahi berwarna merah, itu cara membacanya sedikit dipanjangkan ya nak. Dan selanjutnya ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-17. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida.
Dan pada bacaan yang ibu guru garis bawahi berwarna merah, itu bacanya juga sedikit dipanjangkan. Oke, nah paham ya nak? Sekarang kita ulangi sekali lagi bacaan surat At-Tariqnya dari ayat 15 sampai 17. Yuk disimak dulu ya nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baiklah soli-solihah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, nah jangan lupa di rumah tetap jalankan sholat lima waktunya, belajar, menghafal, dan jangan lupa membantu orang tua. Ibu guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.